Gebrak vaksinasi dan pemberian bansos presisi alumni Akpol 91 di Polsek Cilincing. Gebrak vaksinasi dan pemberian bansos presisi alumni Akpol Angkatan 1991. Menggelar kegiatan gebrak vaksinasi dan pemberian bansos presisi Polri peduli ke masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya di gerai vaksin Polsek Cilincing. Jalan Sungai Landak nomor 7 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Kegiatan vaksinasi tersebut diselenggarakan oleh alumni Akpol Angkatan 1991. Bertajuk tema Polri Peduli Gebrak Vaksinasi dan Pemberian Bansos Presisi 30 Tahun Mengabdi. Gebrak vaksin dan pemberian sembako ini dihadiri Brigjen Pol Muhammad Yasin Kosasi, Dirpoler Korpolairut Baharkam Polri, Brigjen Pol Yudiawan Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi 2 KPK, Brigjen Pol Hadi Gunawan, SSDM Polri, Kombes Pol Guru Arif Darmawan, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Cahyono Saputro, Kabak Yani Fodok Biro PID Divhumas Polri, Kombes Pol Deni, Biro PID Divhumas Polri, Kompol Slamet Riyadi, Kapolsek Cilincing, Mayor Kaf Dwi Joko, dan Ramil Cilincing. Pelaksanaan vaksinasi ini untuk jumlah tenaga medis yang dilibatkan sebanyak 3 orang di pimpinan Ibu Mila Karmila, BKO Dox Polda Sulsel, dengan jumlah target yang akan divaksin sebanyak 200 orang vaksin dosis pertama dan vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Alumni Akpol Angkatan 1991, bergerak Polri peduli ke masyarakat dan memberikan sembako secara simbolis kepada 4 orang warga peserta vaksinasi presisi. Selanjutnya, sekitar pukul 8:55, rombongan alumni Akpol Angkatan 1991 meninggalkan tempat lokasi acara, dan kegiatan berjalan dengan aman terkendali.